Halo rekan-rekan, jumpa lagi di TJJ Garasiku. Hari ini kita akan road trip lagi, kita akan camping lagi. Dan seperti biasa kita akan camping yang dekat saja ya. Kita akan ke daerah Bogor di sekitaran Megamendung. Nanti kita akan camping satu hari saja. Dan seperti biasa lagi kita akan campingnya sendiri. Nah, untuk perjalanan kali ini memang tidak terlalu jauh ya rekan-rekan ya. Kita akan cek dulu perbekalan camping kita seperti apa. Yuk kita lihat. Nah, seperti ini kalau kita camping sendiri atau solo camp, ini kita perbekalan tidak terlalu banyak ya. Untuk boxnya hanya bawa satu, kemudian perlengkapan yang lain juga tidak terlalu banyak. Oke, sekarang kita cek untuk permesinan. Oke, ini untuk mesinnya sudah kita nyalakan ya. Kemudian sekarang kita riset dulu untuk trip A, trip B. Ini trip A, ini trip B. Kemudian kilometer per liter juga kita riset. Untuk BBM-nya ini masih 1/3 ya. Kemungkinan nanti kita isi di seperti biasa di rest area Ciawi. Kemudian kita cek untuk etol kita kali ini. Ini kita cek dulu. Ya. Masih 325.000 ya, masih cukup banyak. Hari ini kita akan ke tempat camping di daerah Megamendung ya. Itu namanya adalah sebentar namanya kita isi dulu di sini Samara Camp ya. Nah, ini rekan-rekan ya, sudah ada Samara Camp. Kalau kita lihat nah di sini waktunya 2 jam 3 menit. Ini saat ini sih masih lancar ya. Kemudian tolnya nanti habis 73 ribuan. Kemudian untuk jaraknya 106 km ya. Jadi tidak terlalu jauh. Untuk setting AC kita biasa pakai 26 derajat Celcius saja. Kemudian untuk perbekalan di dalam kabin ini sudah kita bawa untuk perbekalan camping kita, untuk jaket-jaket segala macam. Kemudian di belakang itu ada bluetooth ya, nanti untuk kelistrikan waktu kita camping. Oke rekan-rekan ya, sekarang kita mulai saja perjalanan kita kali ini. Semoga nanti kita bisa lancar sampai di Samara Camp. Kemungkinan kalau lancar nanti kita sampai sana sekitaran jam 10 siang ya. Jadi tidak terlalu siang banget. Kita masih punya banyak waktu untuk mendirikan tenda sendiri. Yuk kita mulai perjalanan kita. Sekarang kita mulai perjalanan kita ya. Sekarang kita akan masuk melalui gerbang tol yang seperti biasa, yaitu di Balaraja Timur. Kondisi cuaca kali ini mendung rekan-rekan ya, jadi terasa sejuk ya. Nah, ini lalu lintasnya lumayan padat ya. Ini antriannya biasanya nggak sepanjang ini ya, karena di depan satu gerbang tol itu ditutup, nggak tahu kenapa ya. Ini lumayan panjang ya. Oh iya rekan-rekan ya, kita sudah dibawain kopi tadi nih ya, sambil kita ngopi. Jadi perjalanan kita kali ini nyantai saja, karena kita juga tidak diburu waktu. Di tempat camping nanti juga kita santai. Sekarang kita tap kartu tol dulu ya. Baik, sekarang kita mulai perjalanan kita masuk dari gerbang tol Balaraja Barat. Nanti kita akan langsung exitnya di gerbang tol Ciawi. Baiklah rekan-rekan, sekarang kita sudah sampai di jalan tol Jagorawi ya. Ini ada di kilometer 19. Kondisi lalu lintasnya lumayan padat ya, cenderung agak tersendat sedikit tapi masih bisa jalan di atas 80 km per jam. Dari tadi itu kita pakai mode berkendaranya itu adalah Eco rekan-rekan ya. Nih di layar
instrumen itu warnanya biru di bagian atasnya, jadi nyobain pakai echo. Sebenarnya kalau kita nggak buru-buru atau kita nggak pengen akselerasi cepat, echo itu juga nyaman ya di jalan tol ya. Kita jalan santai pakai mode echo, dan efisiensi kita bisa sampai di 13,3 km per liter ya. Jadi kalau pakai mode echo itu lebih hemat tentunya. Cuma kalau kita lagi buru-buru ya agak susah ya pakai mode echo. Nah, kemarin ini mobil habis di servis yang ke-6 ya. Mungkin rekan-rekan yang sudah nonton videonya ada di halaman channel TCC Garasiku. Nah, untuk servis yang ke-6 kemarin itu kita coba pakai oli yang agak bagus ya, yaitu yang oli TMO yang Gold 5W-30 ya. Kalau tadi sudah saya coba di jalan tol, nggak ngebut sih, hanya kecepatan sekitar 100-110 itu memang perbedaannya dengan menggunakan oli TMO yang biasa, yang silver itu tidak terlalu signifikan ya untuk perbedaan rasa berkendaranya. Memang agak sedikit enteng ya, untuk tarikannya itu sedikit enteng, mobilnya itu lebih cepat untuk akselerasi, tapi tidak terlalu signifikan banget ya. Tapi kalau di Fortuner kan memang ada mode berkendaranya ya. Pakai eco tadi terasa sih lebih responsif dikit ya, menggunakan oli TMO yang Gold 5W strip 30 ya. Ya, nanti kita akan coba untuk review lagi setelah beberapa bulan ya, dan rencana nanti setelah kemarin kita servis yang ke-6 itu, nanti kita akan servisnya setelah 10.000 km. Kalau sekarang kilometernya itu di sekitaran 28.000, berarti nanti kita akan servis lagi di sekitaran 38.000 ya. Jadi mungkin kurang lebih masih tahun depan, jadi masih lama. Ya, kalau untuk 6 bulan servis sesuai dengan jadwal dari Toyota Auto 2000 itu menurut saya sih terlalu cepat ya. Terlalu cepat untuk 6 bulan, dan untuk mobil ini juga mobil tidak capek. Mobil ini hanya dipakai mungkin seminggu sekali, saat kalau kita camping ataupun kita jalan aja ya. Kalau harian sih enggak, jadi bukan mobil capek. Jadi nanti kita akan servisnya setiap 10.000 km saja ya rekan-rekan ya. Seperti waktu kita dulu punya Terios juga 10.000 km juga masih aman, sampai di kilometer 100.000 itu juga mobilnya masih nyaman, tidak pernah ada kendala, mogok ataupun enggak itu masih oke ya. Nah, menurut rekan-rekan gimana? Kalau kita servisnya setiap 10.000 km, rekan-rekan bisa tulis saja di kolom komentar. Cuaca pagi ini mendung ya. Tadi sempat gerimis juga di sekitaran Depok. Nah, ini untuk cuacanya, untuk langitnya juga mendung tapi masih agak cerah tuh. Untuk Gunung Salak juga kelihatan dari sini ya. Biasanya kalau enggak habis hujan itu nggak kelihatan gunungnya, tapi ini keren banget gunungnya, bisa kelihatan ya dari perjalanan kita di jalan tol Jagorawi menuju ke Ciawi ini. Perjalanan kita tadi lancar banget ya, kurang lebih 57 menit lagi kita akan sampai di lokasi camping kita di Samara Camp. Saya juga belum pernah di Samara Camp ya rekan-rekan ya, cuma memang jalurnya ini hampir sama dengan jalur kalau kita ke Curug Panjang, ke Cluster Pinus. Dulu kita pernah camping di Cluster Pinus, itu jalurnya sama, nanti hanya di bagian ujungnya nanti kita ambil cabangan yang ke kanan. Nah, kita lihat nanti kondisi perjalanannya, jalannya di sana rusak atau tidak, kita lihat saja ya. Baik, sekarang kita lanjutkan perjalanan dulu. Kita nanti mungkin akan isi Pertamina Dex di rest area Ciawi ya. Baik, sekarang kita sudah sampai di gerbang tol Ciawi ya. Nah, untuk kondisi lalu lintasnya tadi benar-benar alhamdulillah lancar banget, tidak ada kemacetan sama sekali. Ya, mungkin hanya antrian di gerbang tol saja, itu menurut saya sih masih normal ya. Nah, ini kita akan tap kartu dulu, kemudian nanti kita akan mungkin kita berhenti dulu di rest area ya untuk isi BBM. Agak error ya gerbang tolnya rekan-rekan, jadi agak lama. Jadi kalau saya ya triknya
kalau error pakai beginian kita lepas kartunya, kemudian nanti kita tap manual ya, nggak usah pakai tongsis seperti ini. Baik, sekarang kita akan masuk ke rest area terlebih dahulu ya, kita akan isi Pertamina Dex, mungkin istirahat sebentar ya ke toilet. Baik, sekarang kita akan isi Pertamina Dex ya, rekan-rekannya. Baik rekan-rekan, kita sudah isi BBM ya. Tadi kita isi 500.000, kemudian kita dapat 34 liter ya. Dan alhamdulillah ternyata Pertamina Dex sekarang sudah turun harganya jadi 14.550 ya. Jadi lumayan bisa menghemat ya. Kemarin terakhir 15.600, sekarang sudah turun jadi 14.500 ya, alhamdulillah. Baik, sekarang kita lanjutkan perjalanan kita. Kita akan langsung belok kiri ini ya, ke arah Gadok. Jadi perjalanan kita sepertinya juga masih lumayan lancar ya, sampai di Gadok. Nah, ini kita sampai di pertigaan Gadok, tidak ada kemacetan sama sekali ya. Mungkin cuma akan antrian dikit di pertigaannya di sini. Kalau hari Sabtu Minggu sudah macet dari exit tol tadi ya rekan-rekan ya. Kalau ini hari biasa ya kita bisa menghemat waktu dengan lalu lintas yang lancar seperti ini. Mungkin nanti di bagian depan sana ya, di pertigaan yang arah jalan alternatif itu ya, itu biasanya yang agak tersendat di situ. Tuh, kelihatan dari sini sudah mulai tersendat ya. Sekarang kita masih menyusuri jalanan di Jalan Raya Puncak ya rekan-rekan ya. Ini kondisi lalu lintasnya ya ramai lancar ya. Kemacetan sih tidak terlalu parah, hanya tersendat saja di beberapa titik, dan karena memang ini hari biasa ya, ada sekolah, kemudian banyak angkot ngetem, jadi kita harus sedikit hati-hati ya. Cuaca di sini mendung, cenderung cerah ya, tidak ada kabut. Untuk pegunungannya juga terlihat jelas di sini rekan-rekan. Perjalanan kita kurang lebih 28 menit lagi kalau kita lihat di Google Map ya. Alhamdulillah sih tergolong lancar untuk perjalanan kita kali ini. Efisiensi sampai saat ini masih di sekitaran 12,6 km per liter. Menurut saya sih masih irit ya dengan efisiensi yang seperti itu. Cukuplah ya untuk Fortuner. Apalagi sekarang BBM-nya turun dari 14.500, jadi sedikit lebih menghemat juga. Baik, sekarang kita masih lanjutkan rekan-rekan ya. Nanti kita info lagi kalau sudah sampai di jalanan yang masuk kawasan perkampungan ya. Ini masih di Jalan Raya Puncak. Nah, di depan ini kita akan belok kiri ya rekan-rekan ya, di samping masjid itu. Kita lewat Jalan Pusdik Polri. Jalan seperti biasa, di situ banyak sekali untuk tempat-tempat camping. Nah, di sini memang biasanya sumber kemacetan juga ya kalau pas weekend itu rekan-rekan ya. Di sini lumayan antriannya kalau pas hari Sabtu Minggu. Nah, ini kita belok kiri rekan-rekan ya. Hmm.
sekarang kita mulai melewati jalanan perkampungan ya. Tapi kalau masih di bawah seperti ini, jalanannya masih bagus ya. Nanti kalau sudah mulai ke atas, agak tinggi, nanti biasanya akan lumayan ada beberapa bagian yang rusak. Ya, kalau di sini masih cor ya. Ini kita terus naik ya rekan-rekan ya, untuk jalannya di sini berkelok-kelok, tapi sampai saat ini untuk kondisi jalannya itu bagus banget, aspal halus, belum ketemu yang rusak ya. Dan jalurnya juga tergolong sepi, mungkin karena hari biasa ya. Ini kalau hari Sabtu Minggu pasti ramai sekali, karena ini jalur ke vila-vila, ke tempat wisata juga, kemudian jalur ke camping ground. Nah ini masih bagus ya jalannya ya. Di sini ada Unilever Learning Center ya, kita sampai sini. Kita terus nanjak ya. Suhu di luar sekarang 24 derajat Celcius, jadi lumayan dingin nanti camping kita ya. Biasanya kalau tidak hujan atau tidak mendung gerimis seperti ini cuaca ya, di sini tuh sekitar 27-28 gitu ya, kalau siang hari bisa sampai 30 kalau pas panas terik. Tapi ini kalau kita lihat di instrumen ini 24 derajat Celcius ya, lumayan dingin. Oke, kita lanjutkan ya. Kurang lebih perjalanan kita masih 18 menit lagi ya. Tidak terlalu lama. Yang banyak lewat sih kendaraan bermotor di sini ya, sepeda motor ya. Kanan kiri juga lingkungannya banyak pepohonan, jadi terasa teduh. Hari ini kita ya rekan-rekan ya, seperti biasa kita nggak bareng-bareng, kita camping sendiri. Kita nyobain tempat camping Samara Camp. Semoga nanti tidak terlalu ramai. Mungkin kalau nanti ramai banget ada acara besar seperti gathering itu, mungkin kita akan cancel ya. Kita akan cari tempat camping yang mungkin lebih sepi rekan-rekan ya. Karena kalau saya itu lebih suka camping itu sepi ya. Tidak suka yang terlalu ramai, apalagi kalau ada yang nyetel musik, karaokean gitu. Sama aja ya rekan-rekan ya. Kita dari Tangerang yang udah biasa berisik, hirup pikuk di Tangerang itu pengennya nyari tempat untuk kita bisa santai mendengarkan suara alam, pagi-pagi dengerin burung berkicau. Di Tangerang ya ada burung berkicau kalau pagi, cuma nggak sealami kalau di sini ya. Nah ini kondisi jalan di depan mulai menyempit ya. Kita harus pelan-pelan karena namanya juga kita numpang lewat ini rekan-rekan ya. Dan kawasannya ini sudah melewati kawasan yang cukup padat di sini. Banyak beberapa mobil juga parkir di tepi jalan, jadi kita harus pelan-pelan. Jadi kita yang numpang lewat. Nah, ini titik yang paling sempit ini ya. Kalau hari biasa ini biasanya kalau hari Sabtu Minggu biasanya di sini buka tutup ya. Ada petugasnya. Oh iya, dan enaknya itu kalau kita jalan di kawasan puncak yang masuk-masuk di perkampungan seperti ini itu tidak ada yang itu ya, pengarah jalan. Itu biasanya kan banyak banget tuh di setiap pertigaan, itu banyak yang ngarahin. Cukup membantu sih rekan-rekan ya. Cuma kalau di setiap pertigaan itu ada ya, lumayan ya, kita harus nyiapin uang ya minimal 2000 gitu. Kalau 10 kali udah 20.000 ya. Ya tapi nggak apa-apalah, sambil membantu untuk masyarakat lokal. Oke, ini aspalnya agak basah ya, jadi kita harus sedikit hati-hati. Nah, ini
kita sampai di Bank Mega Training Center. Ini kita belok ke kanan. Nah, kalau rekan-rekan lihat di depan ini, lihatin tuh banyak banget tuh tulisannya, camp-camp villa gitu ya. Harus jeli ya. Tapi kalau saya, kalau masih di daerah sini, masih suka pakai Google Map ya. Google Map-nya masih akurat kalau kita lewat daerah sini. Nah, ini kita lewat di jalur yang agak, apa namanya ya, agak rimbun ya untuk pepohonannya. Ini kita melewati sungai, lewat jembatan kecil, kemudian habis ini nanjak. Ini jalurnya sama persis kalau kita ke Cluster Pinus Curug Panjang ya. Tanjakannya lumayan terjal di sini, cuma memang apa namanya aspalnya bagus ya, jadi masih mudah untuk kita lewati. Ini ada yang tebing yang lumayan serem juga ya. Ini kita langsung belok ke kiri. Ya, jalanannya masih kecil ya, dan ini sudah mulai lewat jalur yang ada beberapa bagian jalan itu yang rusak ya. Ini ada beberapa yang bolong-bolong, tapi tidak terlalu parah sih, masih bisa dilewati dengan mudah. Masih 2,9 km lagi ya, dan ini masih terus menanjak ya. 12 menit lagi. Dan ini kita melewati jalur hutan, hutan bambu. Jalanannya licin ini habis hujan. Tapi muatan kita tidak terlalu berat ya. Biasanya kan kita bertiga terus muatan berat, jadi lumayan harus ekstra. Tapi kalau ini sih masih oke. Di sebelah kanan ini benar-benar tebingnya lumayan mengerikan ya. Nah, di depan ini adalah Lentem Land lah. Lentem Land. Nah, ini nanti kita juga akan kapan-kapan kita coba ya ke Lentem Land. Susah banget ngomongnya, Lentem Land. Oke, ini kita kemana ini? Ke kiri ya. Ya benar. Pine Forest. Nah, ini jalurnya semakin menyempit, kemudian untuk pepohonan dan ranting-rantingnya itu pendek ini. Kresek-kresek-kresek aja. Karena kita mobil tinggi ya rekan-rekan ya. Pohon bambu daunnya agak tajam ini, kalau kena bodi langsung serek aja. Oke, kita lanjutkan ya, masih terus menanjak. Semoga tidak papasan dengan kendaraan lain ya. Ini kalau papasan juga susah ini nyari apa namanya untuk simpangannya. Oke. Kasih kesempatan motor untuk duluan ya, karena kita kan jalannya pelan, kasihan mereka kalau harus mengikuti kita. Ini juga sepertinya tempat wisata ya, Bumi Quran.
lanjut ke atas terus. Dan ini memang banyak villa-villa ya. Ini ada berapa di atas, kemudian di kanan kiri ini, banyak-banyak. Oke, nah ini sempit banget rekan-rekan ya. Oke, sip, masih bisa. Tapi udah di aspalnya masih bagus ya, tidak terlalu banyak yang bolong-bolong. Ya kalau tidak rata sih masih bisa dimaklumi ya. Kita sudah lumayan naik ini. Nah ini kita sudah sampai di bagian atas rekan-rekan, yaitu untuk Gunung Gede Pangrango-nya juga kelihatan banget ya. Tuh Gunung Gede Pangrango, kemudian lembah. Ini kalau malam di sini bagus ini, pasti city light-nya. Juga sepertinya mau camping. Sepertinya kalau di Samara itu nggak benar-benar sepi sih rekan-rekan kalau hari biasa juga, karena tempat campingnya luas banget. Ini untuk mobil-mobil city car ini masih oke nih, masih mudah ngelewatin jalur ini. Penggerak depan juga masih oke. Papasan dengan motor aja kita harus pelan ya. Bagi kalau dengan mobil udah nggak bisa ini. Kita naik terus. Masih banyak villa rekan-rekan ya. Berarti tidak terlalu sepi lah ya. Kalau kemarin yang ke Tiara Camp itu lumayan sepi ya lokasinya ya, jauh dari pemukiman penduduk. Kalau ini sepertinya tidak jauh sih dari pemukiman penduduk, jadi lebih ramai. Masih lanjut rekan-rekan ya, 6 menit lagi kita sampai di lokasi. Jalanannya sudah mulai ada bagian-bagian yang tambal-tambalan. Di sini adalah apa ini, Everest Valley. Sepertinya buat tempat-tempat camping juga bisa ini. Gunung Gedenya keren banget kelihatan. Oke, lanjut. Waduh, sempit, semakin sempit ini. Oke. Langsung menanjak ini. Bawahnya sudah ada beberapa bagian yang longsor ya. Agak serem juga. Ada petunjuk ke Rock Hill Camp. Oke, tanjakannya lumayan ya rekan-rekan ya. Oke, kita nanjak. Lumayan tinggi nih ya. Tapi aspalnya baru di aspal, jadi oke. Ini kita lurus ya ke arah Curug Panjang. Jalannya hilang kemana nih? Susahnya pakai Fortuner itu kalau jalannya kecil kemudian turunannya tiba-tiba tajam, itu hilang jalannya rekan-rekan ya, ketutup dari kap mesin. Kap mesin Fortuner itu kan bagian depan moncongnya panjang ya, jadi
kalau tiba-tiba turunan tajam itu jalannya langsung hilang. Mungkin kalau di video nggak begitu kelihatan karena kameranya kan di atas ya. Tapi kalau ngikutin pandangan mata itu nggak kelihatan. Oke, masih nyaman untuk jalannya ya, karena aspalnya sudah diperbaiki dan ini ada beberapa air terjun ya. Air terjun tapi ada pipa-pipanya untuk ngalirin air. Oke, kita lanjut lagi. Naik. Harus waspada rekan-rekan ya, karena ini kan mobilnya mobil besar ya, mobil besar dan panjang ya, jadi kanan kirinya harus dihitung benar, karena sebelah kanan ini ada beberapa yang sudah longsor ya. Oke, ini kita tanjakan langsung masih lurus ya. Oke, kita belok, nah di sini. Oke, masih ikuti jalan ini rekan-rekan. 2 menit lagi sampai. Ini di depan tikungan tajam ya. Bukit Meranti. Wah, ini langsung turunannya tajam banget. Ini ke kiri curug panjang, kita ambil ke kanan ya. Itu ada tunjuknya Samara Camp. Tajam banget. Jalannya kecil, meliuk. Baik rekan-rekan ya, kita sampai nih di Samara Camp. Ini sebelah kiri ini kita masuk ke Samara Camp. Jadi dekat dengan rumah-rumah penduduk ya. Oke, ternyata sudah ada yang datang itu. Motor-motor motocamp sepertinya. Oke rekan-rekan ya, kita sampai. Alhamdulillah, kita registrasi dulu ya. Alhamdulillah rekan-rekan ya, akhirnya kita sudah sampai di Samara Camp. Ini lokasinya sekilas ya, hijau rumputnya. Saya kalau lihat rumput-rumput hijau ini seneng banget rekan-rekan ya, kayak sejuk gitu ya di mata ya. Nah untuk perjalanan kita tadi alhamdulillah lancar banget, tidak menemukan kemacetan yang lumayan parah, hanya sedikit sendat-sendat sedikit masih oke lah ya. Tadi kita berangkat dari rumah itu jam 8 ya, 8 pagi, sekarang jam 10.38, jadi sekitar 2 jam setengah saja kita dari rumah Tangerang sampai di tempat camping kita di Samara Camp di daerah Megamendung. Oke, kemudian sekarang kita akan cek
untuk perjalanan kita tadi ya. Kita menempuh jarak 105 km. Kemudian efisiensinya masih oke ya di 11,3 km per liter. Tadi sebenarnya di tol itu masih bisa tembus di 13 km per liter ya. Cuma pas kita masuk di daerah Megamendung itu kan jalannya kecil, kemudian pelan-pelan. Jadi efisiensinya turun. Untuk BBM-nya sekarang 2/3 ya rekan-rekan ya, setelah kita isi tadi di rest area Ciawi. Nah untuk etolnya kalau kita cek sekarang ini masih 252.300. Nanti kita info di layar ya untuk total biaya tol dari Tangerang sampai di Samarakem ya, atau di Ciawi ya tadi kita untuk exit tolnya. Baik, sekarang saya akan tunjukkan sekilas untuk lokasi camping dari Samarakem, tapi untuk review lengkapnya nanti kita buatkan video terpisah ya. Sekarang kita lihat untuk sekeliling di Samarakem ini. Nah ini mobil kita parkir di sini ya. Kita sudah menemukan lokasi campingnya nanti di pojok sini saja. Yang di depannya itu tempatnya luas dan sedikit rata. Memang di ujung bagian depan sana agak miring, tapi di bagian sininya tempat kita lokasi campingnya rata ya. Ini lokasinya rekan-rekan ya untuk Samarakem, luas, lumayan luas ya. Cuma memang ada bagian-bagian yang berundak, kalau di sini rata, di bagian ujung sana agak berundak, kemudian di bagian atas sana undakannya semakin tinggi. Untuk lokasi campingnya di sini untuk suhunya sekitar 24 derajat Celcius ya, mungkin karena tidak panas dan ini cuacanya mendung. Untuk toilet kita cari yang agak dekat, di sana ada toilet yang lumayan banyak ya. Nanti kita akan review lengkapnya di review camping groundnya ya. Nah seperti itu rekan-rekan ya untuk video road trip kita kali ini. Sekarang saya akan lanjutkan untuk mendirikan tenda. Terima kasih buat rekan-rekan yang sudah menonton video ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya dan tetap semangat.